Amel gadis viral yang mirip Nike Ardila dikabarkan melelang lukisan buatannya. Diketahui lukisan itu dimunculkan dalam video klip singlenya yang berjudul serupa. Sebagian uang hasil lelang tersebut nantinya akan diserahkan ke ibunda Nike Ardila dan juga akan disumbangkan. Dikutip dari tribunjabar.co.id, pelelangan lukisan tersebut diinformasikan Amel melalui akun Instagramnya. Lukisan tersebut berwarna hitam putih dengan gambar ibunda Nike Ardila, Nining Ningsihrat, yang diapit anaknya dan Amel. Di lukisan itu, Amel dan Nike Ardila mengenakan pakaian yang sama. Tampaknya lukisan tersebut merupakan lukisan yang dimunculkan dalam video klip single pertama Amel. Lelang dimulai dari 1 juta dengan kelipatan Rp100.000. Uang dari hasil lelang tersebut akan diserahkan kepada ibunda Nike Ardila. Setengah laginya akan didonasikan kepada orang-orang yang terdampak PPKM. Lelang tersebut diketahui dimulai pada Jumat 6 Agustus 2021 pukul 18 waktu Indonesia Barat dan akan ditutup Selasa 11 Agustus 2021 sekira pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sebagai informasi, Amel kini telah resmi merilis lagu single pertamanya berjudul Serupa. Setelah resmi merilis lagu pertamanya, Amel mengungkapkan perasaannya. Ia mengaku tak pernah menyangka hal ini terwujud. Padahal sebelumnya, ia sempat mendapatkan perundungan karena kemampuan vokalnya. Amel mengatakan ingin mempersembahkan lagu tersebut kepada penggemar, ibunda Nike Ardila dan mendiang Nike Ardila. Demikian informasi dalam Tribun News update kali ini. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.